Selain Rizky Bilar dan kedua orang tua, di belakangku kita melihat rombongan keluarga besar dengan membawa seserahan yang nantinya insya Allah akan segera. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Kabar yang so pasti bakal bikin kalian semua penasaran. Kabar bagaimana prosesi lamaran yang diselenggarakan oleh Lesti dan Bilar yang penuh sesuatu yang bikin kita semua baper abis. Bagaimana tidak dalam acara lamaran tersebut, semua terhipnotis terbawa suasana saat Rizky Bilar tak kuasa menahan air matanya. Ya, tak terasa tetes air mata akhirnya menggenangi pipi Rizky Bilar. Ya, saat ia meminta restu dan mengutarakan maksud dan tujuannya untuk meminang pujaan hatinya, Lesti Kejora. Ya, Rizky Bilar akhirnya berderai air mata. Tentu hal tersebut menggambarkan sosok Rizky Bilar yang selengean dan penuh kelembutan hati. Terlihat juga Rizky Bilar yang tak henti-henti dan selalu memegang tangan ibunya dengan penuh kasih sayang. Si anak bontot rupanya selalu meneguhkan hatinya. Ya, sebagaimana ia menyampaikan bahwa Lesti telah sukses membuat ibunya, yakni Rosmala Dewi, jatuh cinta pada sosok Lesti Kejora. Sehingga akhirnya dirinya pun tak kuasa menahan cinta yang begitu dalam. Dan di hari ini rupanya mereka sudah sah menjadi pasangan yang mengikat janji untuk segera sebentar lagi akan melepas lajang. Tentu semua orang, semua pendukung mereka, Leslar lover sedunia, merasa berbahagia. Yang mana selama ini idola mereka yakni Lesti dan Bilar yang selalu dianggap settingan, ternyata mereka membuktikan bahwa Lesti dan Bilar memang benar-benar sudah sama-sama saling menguatkan, saling memiliki. Dan di hari ini mereka mengesahkan menuju mahligai cinta, yakni gerbang pernikahan. Tentu dengan prosesi lamaran tak akan lama lagi, mereka juga akan segera melepas masa lajangnya. Tentu kurang lebih sebulan ke depan pelepasan lajang mereka, yakni hari bahagia, hari pernikahan Lesti dan Bilar, semakin menarik dan mencuri perhatian kita semua. Dan tentunya kita tadi sudah dibuat salvok bagaimana acara lamaran yang berubah menjadi suasana tangisan, tangis kebahagiaan di antara dua calon mempelai, baik Lesti maupun Bilar. Maka bagaimana kira-kira mood kalian keseruan di hari ini, momen lamaran mereka berdua, momen lamaran Lesti dan Bilar? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.